warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakmu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 yes. Bertemu lagi dengan Miss Nining di sini. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan saliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak mis yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari pertama kita belajar di tahun ajaran 2020-2021. Meskipun kita belum bisa bertatap muka, tapi tidak berhenti kita untuk tetap belajar dan terus semangat. Nah, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang huruf hijaiyah bersambung. Tapi sebelum itu, Miss mau tanya, ada yang masih ingat nggak apa itu huruf hijaiyah? Ya, huruf hijaiyah adalah huruf Arab atau huruf Al-Quran. Kenapa kita harus mempelajari huruf hijaiyah? Supaya kita bisa membaca Al-Quran. Dan kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, kita bisa memahaminya. Dan kalau kita sudah bisa memahaminya, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak mis yang dirahmati Allah, ayo, siapa apa-apa aja huruf hijaiyah itu? Ada yang masih ingat tidak ya? Huruf hijaiyah itu dimulai dari huruf alif sampai ya. Nah, mari kita bernyanyi huruf hijaiyah dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Alif ba ta sa jim ha kho dal zal ra zai sin shin sad do po zo ain lin fa kho kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Nah, untuk di kelas 2 ini kita akan mempelajari tentang huruf hijaiyah yang bersambung. Nah, nanti ada huruf yang bisa berubah bentuknya dan ada juga huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuknya. Apa-apa saja kah itu? Mari kita lihat, perhatikan dengan seksama, lalu kita baca dengan sama-sama. Perhatikan apa yang Miss ucapkan, oke? Yang pertama, itu ada huruf A, Ba, Ba. Nah, kalau disambung, maka hurufnya seperti ini. A, Ba, Ba. Oke, selanjutnya ada huruf Ta, Ba, Ha. Nah, kalau disambung seperti ini. Ta, Ba, Ha. Oke. Selanjutnya ada huruf ta, kho, da. Nah, kalau disambung hurufnya seperti ini. Ta, kho, da. Selanjutnya ada huruf ha, ba, ro. Kalau disambung seperti ini. Ha, ba, ro. Selanjutnya ada huruf ro, di, ba. Untuk hal yang seperti ini, mereka tidak bisa disambung.
Untuk huruf-huruf ini tidak bisa disambung. Dan termasuk juga dengan huruf-huruf yang ini, lo, di, ba, ini juga tidak bisa disambung. Nah, kalau yang seperti ini, ko, su, na, ini bisa disambung. Bentuknya seperti ini, ko, su, na. Nah, ada lagi ti, ja, hu. Kalau disambung, dia seperti ini, ti, ja, hu. Selanjutnya, ada huruf shu, ba, jan. Nah, kalau disambung seperti ini, su, ba, jan. Oke, nah, jadi anak-anak mis yang dirahmati Allah, dari contoh-contoh huruf hijaiyah yang disambung tadi, ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika disambung, dan ada juga yang mengalami perubahan bentuk jika disambung. Nah, di antara huruf-huruf yang tidak berubah bentuknya ketika disambung itu ada huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Sementara huruf-huruf hijaiyah yang lain mengalami perubahan bentuk. Semoga anak-anak semua sudah paham bagaimana bentuk-bentuk huruf hijaiyah, mulai dari alif sampai dengan ya. Nah, untuk sebagai pemahaman, Miss sudah siapkan worksheet di e-post yang bisa kalian kerjakan di rumah. Miss harap hari ini sudah selesai. Dan kalau kalian sudah selesai, kirimkan foto hasil tugas kalian melalui WA di nomor Miss. Sebelum Miss tutup pelajaran hari ini, Miss mau ingatkan, tetap jaga kesehatan, semangat terus belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu, selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah menormalkan keadaan ini kembali. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir kata dari Miss, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.